penyebaran virus COVID-19, sejumlah warga yang ada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, melakukan penerapan karantina wilayah secara mandiri. Petugas lingkungan RW 01 Jagakarsa, Abdul Kholik, menjelaskan, pihaknya sengaja melakukan penutupan akses jalan guna mencegah penyebaran virus corona. Pintu masuk dan keluar dari gang di wilayah tersebut ditutup dan dijaga oleh beberapa warga. Gerbang ini ditutup ya karena pertama dengan penyakit yang keluar seperti corona, terus ya emang instruksi dari pemerintah harus ditutup pintunya. Jadi ditutupnya nih untuk sampai dengan kapan Pak ditutupnya ini? Untuk sementara ditutupnya ngikutin pemerintah, jadi ditutup terus. 24 jam ditutup terus. Abdul menambahkan, bagi siapapun yang ingin masuk ke wilayahnya, harus dengan seizin RT setempat. Nah, kalau ada orang luar yang masuk ke wilayah ini termasuk RT 8, RW 1, Jagakarsa. Harus seizin dari RT, RW setempat. Dari Jakarta, Surya Dinata melaporkan.